Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Wah, Bali. Oke. Ini Bali beneran atau Bali Magelang? Denpasar? Pasar mana? Tinggal di Denpasar? Terus datang kemari? Ngapain coba? Memeriahkan Student Festival. Wow. Ini baju hijau dari mana ini? Ternate. Oh, saya pernah ke kesultanannya loh. Tinggal di sini atau tinggal di Ternate? Di Ternate. Waduh, jadi dari Bali, dari Ternate. Kalimantan. Ini Kalimantan mana ini? Timur ya? Oh, saya punya loh itu. Ya, bajunya ya kayak dari Kalimantan Timur. Ini belakang dari mana? Oh, Kalimantan Timur? Oh, tapi bajunya beda ya? Ini dari mana ini? Oh, Ternate? Oh, Ternate yang cewek ya? Berat nggak di kepalanya itu? Udah biasa ya? Lebih berat, itu namanya apa itu? Mahkota? Kalau dipakai lebih berat mana? Lebih berat mahkota atau lebih berat pelajaran di sekolah? Tuh Pak Direktur, dia mau bilang lebih berat yang di sekolah katanya. Wah, ini bajunya. Ambon! Kamu masih dari Ambon juga? Iya, ini dari Ambon, tinggal di Ambon. Tinggal di Ambon, waduh, jadi datang dari Ambon. Sekolah? Udah lulus, sekolah apa? SMA? Oke. Apa? Oke, ini apa namanya? Oh, Mandik Mandik, Kalimantan. Siap, Bapak. Aduh, ini dari Batu ya? Dari apa itu? Dari Kalimantan ya, Timur. Dari Kalimantan Timur, Pak. Pinter juga ini ya. Wah, ini baju Jawa, baju Jawa. NT. Macam oh, dari Sika. Ya. Sika. Momere. Momere itu lagu yang Momere itu ya. Sini siapa yang bisa nyanyi Momere? Oke. Okay. Oh iya, lihat. Biasanya ibu-ibu bisa. Kamu bisa nggak nyanyi Momere? Bisa? Siapa anak-anak yang pengen ikut nyanyi dan nari Momere? Anak-anak? Boleh angkat tangan? Khusus anak-anak? Kasih apa dulu? Ini masih kecil, kok matre lo ya? Siapa yang mau ikut nyanyi? Yang bukan dari NTT tentunya. Momere, anak-anak, pelajar, boleh angkat tangan. Saya kasih kesempatan dua orang, satu cowok, satu cewek. Siapa mau? Satu cowok, satu cewek. Hitungannya sampai ke lima. Satu, siapa mau? Dua. Tidak ada. Mau, ayo, ayo sini. Yes, ya sini sama Pak Gubernur. Ya? Oke. Okay. Tiga, ada yang mau pelajar? Dan di luar juga boleh? Yang di luar juga boleh? Sini. Yang di luar juga boleh? Tiga. Mau, sini sini. Ayo. Ya, satu cewek, siapa? Empat. Oh, udah ada yang berani satu. Satu lagi siapa? Oh, boleh, boleh di sini. Ya, oke. Okay. Nih, kamu dari mana? Dari SMP Tema. Oke, okay. Ya sini ada dari Ambon, dari sini. Kita akan dengerin lagu Momere. Ya, pinjem gitarnya. Ah, udah dijual. Mau pinjem gitarnya, gitarnya udah dijual tadi dipakai. Oh, ini NTT juga, Papua. Papua juga, iya. Kamu sekolah di sini atau di Papua? Di Papua. Sekolahnya di mana? Goyang-goyang saja sebentar. Di mana? Oh, Jayapura ya. Aceh. Tahu saya. Kamu dari Aceh? Di mana Acehnya? Oh, di Banda, di kota ya. Oke. Okay. Yang apa namanya Ambon di sini? Yang kamu dari sini, ya. Nih, jadi kan tuan rumahnya dia nih pura-pura. Yang dari Papua ikut sini. Kamu ikut sini? Ya, ini kan ada temannya sudah. Yuk, ikut. Sini, sini. Ayo. Oke, Papua. Aceh ikut. Ayo. Oke, satu lagi. Ada cowoknya sudah dua. Yang pakai baju, kamu sini, sini, sini. Sini, sini. Aceh, oke. Ya udah, empat. Enggak apa-apa, empat.
Oke bro, apakah mainnya besok pagi atau sekarang? Iya kok lama banget ini ya. Ternyata ada musisinya. Oke, 1, 2, 3. Jogetnya gimana? Depan sini satu. Nah kita ikut nari. Ikut, sini kan depan. Ya oke, okay. 1, 2 ikut. Ya. La 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 lu si la so. Di fa mi fa so le le di di. Fa fa re di re di. Do 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 mi do mi do do mu fa mi re. Putar ke kiri, manis putarlah ke kiri, kirinya sana, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Oke sekarang kanan, sekarang kanan, manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, minta foto bersama. Boleh dong. Ya, sini sini dari sini, sini, sumber, sini. Dari ini peserta ya. Penari yang dari luar NTT ya. Sini dulu. Tadi ya. Berempat, berlima tadi. Oke, berempat tadi. Terus kita foto dulu dong. Kamu sini dulu yang tadi nari-nari, yang khusus dari NTT yang nyanyi tadi. Oke, silakan dipoto. Thank you, bro. Wah. Ini pertunjukan namanya festival budaya itu ya. Jangan kebanyakan sambutan. Perbanyak pertunjukan. Bayar rapat di kecamatan. Oke. Okay. Ya, ayo bro, siapa yang motret? Ini, sana. Oke. Okay. Ya. Iya dong kali kayaknya yang lain di tengah kan. Ya. Ya 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 ya. Agak maju-maju dikit. Ya, ya oke. Okay. Padahal yang disuruh motret tuh wartawan tuh dia lagi ngambil. Oke, okay, yuk yuk sini. Ya. Kasih senyum yang paling manis. Ya, ya. Oke, okay, ya. Udah, gayanya enggak usah banyak-banyak. Nanti kalau gayanya rapi lagi kayak pejabat lagi, ya. Ya. Baik. Gaya bebas, Pak. Oke, okay. Gaya bebas. Katanya gaya bebas. Tepuk tangan untuk yang dari NTT. Silakan, silakan kembali. Yang lain nanti sini dulu. 1, 2, 3, 4 tadi. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Ya, 5. Jadi kamu dari Aceh. Acehnya di mana? Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Di sana tari yang terkenal apa itu? Tari perempuan sama ratu juga. Oh, gitu. Ada tari saman juga ya? Bisa. Itu tari saman biar tidak gerakan padahal begini-begini gimana itu? Pernah latihan tari saman? Pernah? Bisa? Ratu Jaro sih. Oh, Ratu? Jaro. Ratu Jaro. Tarinya kayak gimana? Coba dikit aja. Dikit aja, dikit. Dikit aja. Gimana tarinya? Dikit aja. Oke. Okay. Oh, duduk dulu ya. Terus ya. Ya sambil ketawa gak apa-apa. Oke. Okay. Udah, tepuk tangan! Bagus sekali kan tadi ya? Bagus gak? Kan kamu gak kelihatan. Ini dari? Dari Ambon. Ambon, Ambon tuh yang bagus anu ya? Nyanyi orang Ambon deh. Kalau di sana apa kesenian yang terkenal? Yang terkenal tuh makanannya Pak, papeda namanya.
beda mah di mana-mana ada. Manada, di Papua banyak, kuah kuning ya. Ya suka. Suka enggak? Ya. Jadi kalau budaya di sana apa? Ada tariannya namanya tari cakalele, Pak. Cakalele itu tariannya gimana? Wah. Alah pokoknya enam. Wah, wah. Tari cakalele. 1, 2, 3. Oh, itu gini-gini ya. Oke. Indah sekali ya. Bagus ya? Bagus enggak? Kamu kayaknya mau nih bilang bagus saya tertekan. Oke, enggak apa-apa. Kamu dari mana, Dek? Dari Jawa. Jawa mana, Mas? Jawa Timur enek, Mas. Jawa Barat enek, wis angel, angel. Angel menuturanmu. Dari Muntilan. Di sekolah ada enggak pelajaran seni, budaya gitu ya? Yang sering ditampilkan. Kalau keseniannya apa yang bisa ada di sekolah? Apa? Apa? Ketruk. 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 Ketruk itu gimana? Coba. Ketruk, ketruk itu. Butuh, butuh. Gimana? Coba dikit-dikit. Gak bisa. Harus. Mesti iso tadi aja. Sini maju sini. Satu langkah ke depan. Jalan. Set. Ketruk. Ini butonnya masih kecil. Kalau udah gede, wah. Wow. Aceh lagi. Ini tadi dari mana Acehnya? Oh, oh sama ya, kamu Banda Aceh ya. Kalau Banda Aceh kesenian yang lain apa selain kayak tadi? Lagunya Bunga Jempa, Pak. Oh, Bunga Jempa. Ayo, 1, 2, 3. Bunga Jempa, Bunga Jempa, Bunga di Aceh. Geser ke Papua. Oke bro, namanya siapa bro? Inji. Hah? Inji. 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 Ganjil. Atau kena? Injil. Namanya Injil. Nama panjangnya siapa? Inji. Oke, Injil kelas berapa? 7. Kelas 7? Jadi kemarin diundang ke sini. Oh, udah pamit orang tua? Udah, apa kata orang tua? Injil pergi lama-lama ya. Sekalian piknik ke Borobudur begitu ya? Enggak ya? Injil diajari kesenian apa kalau di sekolah? Ada tari kah? Nyanyi kah? Apa itu grup? Grup anak-anak dari Papua lagunya yang keren banget, yang nyanyi rame-rame apa itu? Bukan! Yang modern! Papua. Orang Papua itu ya. Fangki Papua. Fangki Papua. Tahu lagunya? Apa ya? Ada yang tahu enggak lagunya? Itu lagunya bagus banget waktu saya ke Papua ketemu mereka. Ya udah, kalau di sekolahmu diajarin apa? Yang YouTube itu, yang YouTube itu. Nyari kayak nyanyi kayak apa kayak gitu. Apa? Ada enggak? Yang kamu ingat? Kalau pernah diajarin nyanyi, nari gak di sana? Pernah? Atau belum? Pernah? Tarinya apa namanya? Tari apa? Ingat gak? Gerakannya bisa gak? Oh gak bisa. Tepuk tangan! Oke. Okay. Udah, ya ke Bali sekarang. Ya kamu Bali juga ya? Ya sama nih bentuknya ya. Kalau di Bali apa? Kalau di Bali biasanya tariannya. Tariannya? Kecak? Kecak ada. Tapi kecaknya yang nari mesti cowok ya? Cewek-cewek bisa? Eh, Cak! Oke. Ayo, Cak! Itu Surabaya itu kan. Yo, tadi kecak. Cak, 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 cak. Oh, kalau cewek gitu ya? Oh. Ah, kurang, kurang. Nanti dulu. Baru dilihat ya, bubar. Beli, yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan.
Bapak Ibu semuanya, saya terima kasih ya student festival ini ya, hadir, pelajar-pelajar datang. Tahu enggak, baru kita datang saja bajunya udah luar biasa. Nenek moyang kita itu peradabannya tinggi, tahu enggak? Tidak mungkin tinggi kalau tidak bisa buat bordiran seperti ini. Tidak bisa tinggi kalau tidak punya tenunan seperti ini, batik dan sebagainya dengan baju yang sangat indah. Ya. Lalu Bung Karno bilang, bangsa Indonesia mesti punya kepribadian dalam kebudayaan. Inilah yang bisa mengindonesiakan kita. Bertemu, bergaul dengan adat, dengan budayanya keren. Atau yang lebih modern-modern juga dibuat ya. Dan inilah acara yang menurut saya perlu terus didorong, dipertukarkan nanti dengan darah yang lain, sekolah yang lain, seni ya, kuliner tadi diceritakan ya. Terus kemudian kalau kita bicara tadi kreatifnya anak-anak yang membuat banyak hal, di sana ada sambel gosora, tuh gambarnya leyeh ya. Ada juga apa, produk minyak jelantah, oh, diolah ya. Ini contoh-contoh yang kemudian sangat menarik. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung. Jaga kesehatan, jaga semangat terus. Saya punya souvenir mana? Kamu saya kasih handphone aja deh ya. Apa tadi suruh nggak mau? Oh, pas ya? Oke. Aduh, pas. Memang rezeki. Tadi kamu tak suruh kesini nggak mau. Hah? Lo tadi disuruh kesini nggak mau. Tunjukkan prestasimu, hadiah akan datang sendiri. Tepuk tangan untuk teman-teman dan mudah-mudahan acara ini manfaat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Dung, dung, dung. Bukunya adalah nanti Pak Ganjar akan menyematkan satu buku utama ini ke gunungan dari buku di situ, Pak. Di situ ada apa-apa, Pak. Dan juga dari Nino Syukur dan Zalika Naila Aroman, ini adalah perwakilannya dari para penulis dari tiga yang sudah kita undang di sini. Dimas, silakan bisa diserahkan kepada Pak Ganjar bukunya. Iya. Oke, makasih Dimas ya. Matur nuwun sekali. Hebat. Praktek baik pendidikan kontekstual ya. Merdeka belajar ya. Oke. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Ternyata anak-anak bisa berkumpul dari seluruh Indonesia. Saya cukup surprise ya. Anak Papua hadir, NTT hadir, Ambon hadir tadi. Menurut saya luar biasa. Mereka sudah membawa seni budaya masing-masing, termasuk karya-karya inovatif sesuai dengan tentu kapasitasnya sebagai pelajar. Tadi diciptakan masker arang. Maskernya dari arang. Buat maskeran untuk perawatan muka. Ada juga yang keramik tadi disampaikan, ada juga yang mengolah sampah. Maka mereka punya kemerdekaan dalam belajar. Menurut saya ini improvisasi yang cukup bagus, yang mesti dikembangkan dan guru-guru mesti fasilitasi. Saya membayangkan kalau student festival ini kemudian bisa bergilir ke banyak tempat di Indonesia, maka mereka akan piknik. Dan pikniknya jauh. Karena pikniknya jauh, maka literasinya akan makin banyak sekali. Bisa kenal antar suku berbeda, agama berbeda, ya, dan kemudian seni budaya kulinernya berbeda. Wow, itu akan mengasihkan. Dan anak-anak kita akan merasa, ya, Indonesia sangat kaya. Gitu.